bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami boleh datang bersama-sama saat ini menikmati akan berkat kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, amin. Renungan kita berjudul, Perhatikan Teguranku. Ayat inti Amsal 1 ayat yang 23, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan beritahukan perkataanku kepadamu. Saudaraku, hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke sorga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Dia yang di dalamnya berdiam segala kesempurnaan. Jadi jika kamu manusia dan jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus, wakilnya, adalah yang terbesar dari segala pemberian. Semua hal-hal yang baik terdiri di dalamnya. Pencipta itu sendiri tidak dapat memberikan apa-apa yang lebih besar dan lebih baik kepada kita apabila kita memohon kepada Tuhan untuk mengasihi kita di dalam kesedihan kita dan untuk membimbing kita oleh Roh Kudusnya. Dia tidak akan pernah menolak doa kita. Maukah Anda berkata, aku akan memberikan kemauanku kepada Yesus dan aku akan melakukannya sekarang dan sejak saat ini sepenuhnya berada di pihak Tuhan? Janganlah memanjakan kebiasaan dan gejolak nafsu dan selera makan. Dengan teguh memelihara kemauan di pihak Tuhan, setiap emosi berada pada tawanan kemauan Yesus. Kaki Anda akan berpijak pada batu karang yang kuat, membutuhkan waktu menumbuhkan setiap butir kuasa kemauan yang dimiliki. Tetapi Allah yang bekerja untuk Anda, dan Anda akan keluar dari proses pembentukan bejana yang mulia. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan yang luar biasa kami boleh miliki dan kami boleh datang di hadapan takhta kasih karuniamu. Memohon kiranya berkat-berkatmu boleh tercurah atas kami. Ketika kami akan melakukan semua kegiatan kami, kiranya pertolonganmu, penyertaanmu akan jadi bagian kami. Engkau akan tuntun langkah kaki kami, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran. Tolonglah kami, agar kami boleh datang lebih dekat dengan Engkau hari ini. Kami akan semakin mengandalkan Engkau, dan kami juga boleh mempersiapkan hidup kami untuk hari Maranatha. Anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, kuatkan iman mereka. Yakinkan mereka bahwa bersama Tuhan ada keluputan, ada kemenangan. Bapa, terima kasih untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami. Karena Kau siap hindarkan kami dari COVID-19, dari sakit penyakit, bahkan mara bahaya dan malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Kiranya hari ini ada berkat sukacita yang akan kami peroleh. Karena kami selalu berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.